Dampit kemarin sore, Ais, tolong jangan. Yang lain. C kayaknya dapat guru. Enggak, kontrak kerjaan, Mas. Dapilnya jadi di mana? Dapil 2, Mas. Ada proyek kerjaan. Gua kan masa saya bilang kan, gua tuh lagi ngejar 3 proyek, Mas, yang lagi gua kerjain. Makanya gua lagi sibuk banget minggu-minggu ini. Satu bis MTI ini ya, ini satu. Terus kedua ini kan rumah makan. Rumah makan yang di mana namanya? Yang di Kuningan plus kantor plus garasi itu di situ di Kuningan garasi kita. Yang ketiga ini ada, ini yang ketiga tadi. Yang ketiga ini lagi kerjain. Ntar kalian sendiri, nanti gue posting di depan areanya ya kan. Terus gue posting, gue pakai ini gue soalnya. Udahlah, doain aja. Dapil 2 itu mana aja, Mas? Jepara, Kudus, Demak, Mas. Yang di K3 insya Allah minggu depan. Jadi lagi ada 3 bisnis yang lagi pengen gue buka peluang, lagi pengen gue ambil tuh. Ini kan MTI ini udah jalan nih, udah jalan, tinggal nyiapin pariwisatanya. Terus yang kedua rumah makan restoran, yang ketiga ada masih rahasia. Ini tadi pas yang ketiga. Ya peluang kan nggak datang 2 kali, Mas. Makanya doain aja lah, lancar semua. Wes ngombe obat di rumah Rian. Tutorial ngadepin calo terboyo, Mas. Ngapain, Mas, dihadepin? Dihindarin aja. RMA 04 masih ada kontrak kerja pariwisata. Di kontrak kemarin 2 minggu pariwisata. Terus ini ntar kalau udah selesai mau gue rehab tengahnya. Terus gue ini, Mas, gue jadiin buat pariwisata sama 08 ntar. Yang dikata tiga karena apa beda? Ah, kenapa di sini warnanya? Mas kan rahasia, lu kan dilarang sama Denny buat posting juga kan? Kok udah sebutin? Kalian habis kena, Mas, kena apa? Ntar malam, Mas, bisa ikut melu nitin jenengan Ben Hilal di. Oh siap, Mas, terima kasih banyak. Jangan lupa klik sana. Kemudian kemarin proyeknya mundur karena masih pada ribet semua, masih yang kerja kan masih orang-orang yang kemarin ngebantuin di KPU waktu apa perannya Pak Abu waktu KPU kemarin pengerjaan itu kan bareng sama mereka gitu. Concernnya lagi pada ke situ, makanya jadi agak dikit mundur, tapi insya Allah minggu pada jalan lagi. Ketiga jangan siapa, Mas? Mas udah pernah nongol di vlog, kabar ya, gue tak fokus sama lebih penting mana nih, atau real bisnis kita gitu. Gue nggak bisa milih dua-duanya, makanya ini latihan gue kejar senang dulu sebelum gue udah nanti ntar gue main YouTube kabar. Yang ketiga calon kata siapa, Mas, emang lu ngeliat gue kampanye, Mas? Kapan lu pernah ngeliat gue kampanye atau sibuk ngurusin percalakan gue? Enggak, gue biarin ngalir apa adanya aja. Yang penting kalian semua udah tahu gue nyalak di dapil 2. Lu mau coblos silahkan, gak mau coblos silahkan. Kalau lu pengen ada perubahan ya coblos, kalau nggak pengen ya udah pilih yang ada aja, simple aja. Salam Pak Prabowo. Waalaikumsalam. Gua nih, Mas, sama rekan-rekan di Nasdem juga deket. Ada terus sama dari rekan Gerindra juga banyak deket. Jadi gue ini harus netral, Mas, kalau di media nggak bisa vulgar milih A milih B gitu, nggak bisa. Kan gue ngomongin yang baik-baiknya aja. Cuma dari merah gue nggak punya temen gitu aja. Dari pihak Mas Ganjar gue gak ada kenalan. Jadi nggak bisa ini. Sehat tuh, Mas, lama. Alhamdulillah. Terus gue bisa nunjukin ke Pak Haji. Pak, ini loh, Mas Rian udah punya 8 bis. Walaupun bisa tua-tua gitu. Jadi gue tuh ada kebanggaan tersendiri, Mas.
nggak nyusahin beliau terus gitu. Itu aja sih impian gue. Makanya 8 bis ini buat rintisan gue, Bang. Mas, gimana kabar Pak Haji? Baik-baik aja. Maya Clara, assalamualaikum. Waalaikumsalam, di was, izin follow deh. Eh, udah ada ding, udah tak follow. Siap. Berarti saya dekat dengan Mas. Iya. Mas nggak main ke Malang, Mas main tuh yang deket-deket aja, Mas. Mas nggak main ke Bekasi, apa? Mas nggak main ke Cikarang, nggak main ke Jakarta gitu. Gue di Cawang suruh main ke Malang. Kamu bagaimana sih? Bohong berarti Mbak Marisa. Marisa ngapain ngomong apa? Marisa nggak pernah bohong, Mas. Mungkin dia misinformasi karena gue udah lama banget nggak ketemu dia juga. Lewat telepon-teleponan aja. Mas, kapan bikin konten lagi? Lah ini konten. Gak boleh lihat ikan herap. Mas, tadi katanya kena shadow ban gue, kalau cewek langsung bisa. Gak tahu, mungkin dia gak termasuk circle shadow ban gue. Pengen ketemu Mas, pengen sharing. Ayo ke Bekasi. Mas, HR kenapa? Ada apa dengan HR kok? HR kenapa? Salam dari Kalsel, Bang. Siap, Mas, Kalimantan. Mas, pandanganmu terhadap Israel Palestina sama kayak kamu. Kita mengutuk, mengecam semua ketidakadilan yang menimpa Israel, apa yang menimpa Palestina, Israel. Tapi gue nggak ngedukung buat ngeboikot McD, Mas. Enggak. McD di Palestina itu bagi-bagi air, Mas. Bagi-bagi makanan juga. Di Israel juga bagi-bagi makanan juga gitu. Karena emang dia ada di sono gitu. Lagian lu pada gampang banget boikot. Mas, orang nyari kerjaannya udah susah, Mas. Lu pengen tahu kalau McD lagi buka lowongan, lu tahu yang ngantri kerjaan, lowongan pekerjaan itu orang-orang Indonesia semua, boy. Ngantri sampai segitu bejubel pengen dapat kerja ya. Lu enak aja main ngecap boikot. Kalau tutup matiin rezeki berapa ribu orang lu. Aneh-aneh aja. Gak usah begitulah. Stop. Boikot. Itu yang kerja saudara-saudara lu semua, Mas. Saudara-saudara lu seiman, sebangsa, setanah air. Mas, gak dirikan untuk buat Paris aja itu ntar. Gak ikut berangkat ke Palestina, Mas. Ngapain? Kayak gua gak ada kerjaan aja. Dibantuin dengan doa. Gak kasihan sama pegawainya, Mas. Iya, emang. Pokoknya kalau diajak. Eh, Mas Adi. Sumpah simpel banget cara hidup Anda, Mas. Lah, emang hidup itu simpel, Mas. Lu yang bikin ribet kan. Hidup itu kan emang simpel, Mas. Yang bikin ribet kan kalian sendiri. Yang bikin ribet itu. Pokoknya kalau diajak pasti dong, Mas Adi. Sampai tak tunggu pulang ke Indonesia, kapan lu ketendang dari Korea, gua udah punya tempat buat lu di sini. Mas Rian, salam silaturahmi dari. Oh, siap, Mas. Waalaikumsalam. Mas, jangan lupa ya. Kalau ada dana lebih, Mas, bikinin poster spanduk saya, Mas, buat caleg DPR RI. Saya nggak ada dana, makanya saya bilang nih buat teman-teman yang ada di Jepara, Demak, Kudus, kalau kalian ada dana lebih, bikinin spanduk yang 60 ribuan, Mas, taruh depan rumah. Jangan lupa coblos siapapun presidennya, calegnya Rian Mahendra. Nomor urut partai 9, partai nomor 9, PKN nomor urut 1. Mas, itu RMA 04. Oh iya, lagi kontrak pariwisata, Mas. Tapi lagi perbaikan kemarin, selang turbonya. Lagi gue taruh di tempatnya Mas Ali dulu. Besok gue kesana, ke pariwisata. DPR RI, Mas. Iya, DPR RI. Tergantung lingkungan, Mas. Aku jadinya juga simpel, tapi ngomong di sekitar. Pemalang moga hadir, Mas. Siap. Besok aku ke Semarang buat ini apa namanya, buat ke tempatnya Pak Rikesit. Kemarin pangkon turbonya bermasalah. Sekalian pengen gue rombak 04-nya kalau udah selesai kontrak pariwisatanya, pengen gue rombak buat dalamnya tuh interiornya, Mas. Biar buat jadi pariwisata ntar. Ntar pariwisatanya mungkin ntar bakal gue taruh di Bandung 1, di Jakarta 1.
atau mungkin ntar di ada Moko juga nyaranin di Solo mas kasih satu gitu, ntar kalau ada penambahan armada gue taruh juga satu gitu. Jadi bisa jalan semua menghasilkan semua mas. Speak up tentang paling udah tadi besok pagi sih jam berapa mas? Mungkin agak sorean kalau nggak malam di Garut. Ya pariwisata paling enak kan gitu mas, disebar-sebar. Misalnya ntar punya satu di Bandung, satu di sini. Bandung kan temen juga banyak, ntar bisa dititipin. Terus di sini Jakarta ntar gue taruh di Kuningan. Ntar satu lagi mungkin di Tawangmangu apa di mana, apa di Jogja gitu kan bisa. Kalau misalnya gue masih pengen nambah bis lagi, cuma nanti mungkin Desember, sebelum Natal dan Tahun Baru. Desember terus ya gitu lah. Buat tapi buat wisata, akapnya udah cukup ini aja dulu. Belum stabil juga soalnya dunia perakapan. Alhamdulillah Solo ke jatah pariwisata. Ya itu kan rencana sih mas, angan-angan. Soal realisasi apa enggak tergantung.